Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Saleha untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, kita akan melihat bagaimana Nando yang akhirnya memutuskan untuk membatalkan pertunangannya dengan Isabella. Ya, hal ini tentunya akan membuat keluarga Isabella menjadi malu dan bahkan mungkin Bu Siska akan marah besar kepada Nando. Namun Nando melakukan semua ini karena Nando tahu bahwa Saleha pasti tidak akan pernah bisa menikah dengan Azam. Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Saleha yang telah melakukan fitting baju pengantin ya kawan-kawan, dan ternyata di hari yang sama juga Bella dan Nando juga berada di butik yang sama karena mereka sedang fitting baju untuk pertunangan mereka. Nando yang melihat Saleha menggunakan kebaya merah, Nando pun sangat terpesona ya kawan-kawan, dan bahkan saat itu Nando hampir memfoto Saleha namun dihalang-halangi oleh Bara. Sepertinya memang pertunangan Nando dan juga Isabella ini akan batal ya kawan-kawan, karena terlalu banyak halangan dan juga rintangan yang harus mereka hadapi. Ya, rintangan utama bagi Nando tentunya adalah Bu Heni ya kawan-kawan, dimana Bu Heni benar-benar tidak mau datang ke acara pertunangan Nando dan juga Isabella ya kawan-kawan, karena Bu Heni tidak mau melihat kesedihan Nando. Nando yang ditekan dan dipaksa untuk bertunangan dengan Isabella. Bu Heni tahu bahwa Nando saat ini benar-benar terluka. Nando rela menyakiti dirinya sendiri, namun Bu Heni tidak tega ya kawan-kawan melihat Nando harus berkorban seperti itu. Dan bahkan di episode sebelumnya Bu Heni sempat marah besar kepada Pak Rahmat yang selama ini sudah menelantarkan Nando. Namun ketika Nando besar, Pak Rahmat malah justru menambah beban dan penderitaan Nando. Sebenarnya di hari pertunangan Nando dan juga Bella, Bu Rianti dan juga Bu Siska sudah melakukan sebuah rencana untuk menjauhkan Saleha dari Nando ya kawan-kawan, agar mereka sibuk sehingga mereka pun tidak mengganggu acara tunangan Nando dan juga Bella. Namun ternyata ketika Azam dan juga Saleha sedang melihat-lihat rumah yang akan mereka tempati, tiba-tiba Azam pun ngedrop ya kawan-kawan dan kesakitan sehingga Azam harus dibawa ke rumah sakit. Dan pada saat itu panggilan cepat dari handphone Saleha ternyata belum diganti dan masih tertuju kepada Nando, sehingga Nando pun akhirnya membantu Saleha untuk membawa Azam ke rumah sakit. Saat itu Bella sebenarnya sudah menunggu Nando ya kawan-kawan di rumahnya, namun Nando tak kunjung datang karena Nando masih sibuk untuk mengurusi Azam. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, pada saat itu Nando pun tidak kunjung datang padahal pesta sudah hampir dimulai ya kawan-kawan. Semakin siang Nando bahkan tidak sampai di sana. Dan bahkan hal itu membuat Bella benar-benar khawatir ya kawan-kawan.
Apabila nantinya Bella sampai mengetahui bahwa alasan Nando telat dan bahkan tidak hadir di acara pertunangan itu karena menolong Saleha, mungkin ini akan menjadi sebuah hal yang menyakitkan untuk Bella ya kawan-kawan. Sebelumnya Bella sudah menyuruh Nando untuk memperjuangkan Saleha, namun Nando bersikeras bahwa dirinya akan melupakan Saleha. Namun apa yang terjadi saat ini, Nando malah justru sedang bersama dengan Saleha untuk membantu Azam ya kawan-kawan, karena saat ini kondisi Azam benar-benar sedang sangat buruk. Batalnya pertunangan Nando dan juga Bella ini pasti akan menimbulkan rasa kekecewaan di dalam diri Bu Siska dan juga Ferdi ya kawan-kawan. Mereka akan marah besar kepada Nando dan bahkan bisa dibilang nantinya Bu Siska bisa saja merencanakan sesuatu untuk mencelakai Nando. Semua ini Bu Siska lakukan tentunya untuk balas dendam karena Nando telah menghina dan mempermalukan keluarganya. Ya, ini akan menjadi sebuah masalah baru ya kawan-kawan di dalam alur cerita sinetron Saleha, dan tentunya masalah ini akan merembet kemana-mana, apalagi ini menyangkut Saleha yang pastinya Bu Siska akan semakin marah karena Nando lebih memilih untuk menolong Saleha daripada menghadiri acara pertunangannya. Wah, 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 ini sih akan menjadi momen-momen yang sangat seru ya kawan-kawan. Di satu sisi, Bella akhirnya kecewa karena dirinya gagal untuk bertunangan dengan Nando. Namun di sisi lain, Bella juga merasa bahwa memang ini adalah takdir yang harus Bella jalani. Karena memang Bella tahu bahwa Nando tidak pernah mencintai Bella sama sekali. Dan bahkan mungkin Bella bisa melihat bagaimana besarnya cinta Nando kepada Saleha, sehingga Nando rela meninggalkan acara pertunangannya hanya demi bisa membantu Saleha. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.